Oke guys, match point ya guys ya. Match point buat tim Liquid, match point untuk tim Araki. Jadi kedua tim ini wajib all out. Sekarang atau tidak sama sekali, now or never ya guys ya. Siapapun yang menang, lolos ke Grand Final dan lolos ke M Series M6 nanti di Malaysia. Siapakah yang akan menang? Langsung aja kita tonton guys, let's go. Skylar Lunox, God lane. Oke, so ini dia. Game terakhir kali ini, penentuan siapa yang akan langsung Ayo, siapa melaju yang ke banyak menang doa nih guys. Secara supporter Liquid dengan supporter Kingdom ya. The Cavaliers. Dan juga Omawa. Saya benci sekali pro RRQ. Tapi itu dia dua untuk tim Liquid dan satu untuk RRQ. Hoshi dan Waduh. Skala mereka yang akan Casternya membuktikan dua semuanya untuk bersama. RRQ. Liquid dan juga is. Papulo. Yap. Game yang kelima. Pembuktian Kenapa? Untuk bisa mendapatkan tiket pertama mendapatkan Nanti dia harus istirahat lagi nak Championship. Makanlah, udah tuh. Siapakah Jangan gitu-gitu yang nanti akan dapetin tiket pegang apa terlebih dulu siapakah yang akan turun. Oke, kalau begitu Eldorado, kira-kira yang akan menang tim Liquid atau RRQ? Siapa ya? RRQ atau tim Liquid? Tapi lebih Yowen, kalau substan begitu terakhir di malam hari kayaknya ini Tim Liquid ya. Mana suaranya? Let's go. Land of down. Assassin. Bane dan Hayabusa yang akhirnya keluar. Namun Skylar Lunox. Ini buka lagi full hero dari Skylar ya. Bukan hanya bisa marksman. Namun kayak magical damage pun siap. Yep. Dan dengan Hayabusa mungkin pick off-nya akan berjalan lebih manis. Magi, 1, 2, 3. Wush, wush, pas blood, GG, lagi, Kaviannya mati tuh, lagi, ganyang, double kill, yes, early yang baik buat RRQ guys, wow. Yang sekarang diinvasi, membuat Hayabusa dari Sun Tzu Jin, ada di level 4, oh, Iron, ulti, mati, tar, wuh, GG, Sun Tzu Jin menggila guys, hancurkan early game yang begitu agresif. 1400 gold masuk langsung ke kantong RRQ. Wah, kenyang banget sih Sun Tzu Jin. Nikmat banget. Hanya tinggal melanjutkan saja. Red Turtle mungkin masih akan menjadi milik mereka. Mungkin yang kita tahu fighter akan selalu lebih enak. Assassin akan di lumayan under. Di meja makan enggak? Tadi Injo taruh enggak taruh kulkas nah. Taruh rumah ini enggak? Lagi. Wush, hilang. GG Sun Tzu Jin. Ups, ups, gocekan maut. Anjir Sun Tzu Jin menggila, guys. Menggila, menggila, menggila. Sun Tzu Jin menggila. Ini dahsyat banget pastinya snowball powernya nanti. Ya sekarang udah ada level 4 juga untuk Tyrant dan juga Rin. Harusnya Turtle gak akan dibiarkan secara free. Yap. Apa? Sudah akan kembali menuju ke dalam pertempuran. Air belakang kali ini menjadi pagar begitu sulit untuk dilewati dan Dairatnya. Oh, reward manipulation Aran, where are you going? Waduh, Dairan nahan depan. Wah, dapat. Gas, shadow kill. Aduh. Harus berpuas dengan tertawa pertama yang disecure sebagai assassin versus fighter. Sudah menjadi keunggulan yang sangat-sangat terlihat juga untuk RRQ, hampir 2000 gold. Beda satu level sekarang, Skylar level 5, Iron Sheik 4, nikmat untuk keseluruhan dengan RRQ. Gigi, gigi. Ini dia perbedaan dari tertel yang sampai ada blunder aja. Yang terlihat mutlak. Lagi! Wah, paksa lagi, set kill! Gerakan kuat shadow kill-nya belum terlihat, namun hidup itu para hidup berbeda lagi. Ditabrak oleh Deadly Catch. Hati-hati, perlahan tapi pasti loh. Pavian ada 2 kill. Pavian. Masih bisa farming lagi karena dia dapat 2 poin kill juga. Aran juga di mana Arannya dihajar oleh Dairan diusir sekarang. Dikasih ya dengan free untuk farming juga. Sekarang support gameplay dari Widi enggak bisa terlalu agresif dan bisa kering. Push. Ada satu reward manipulation dikeluarkan zaman force. Mantap. Gila main agresif main mas cepat ini. Cukup cepat lagi Sun Tzu Jin eksekusi. Paksa mundur. Lagi terus. Wes, 2 versus 1 Dairen, mantap Dairen. Mundur pelan-pelan. Ya aduh, udah ada flicker ya. Wih. Zap, aduh. Hampir.
Vivo-nya hancur. Menumbangkan ke arah outer turret-nya. Wah, pertukaran ke arah turret ini gak bagus harusnya. Karena di bawah menit 5 juga agresivitas dari RRQ bisa jadi tak terhenti. Wah, mundur Fabian. Mereka selalu bisa mencari celah. Point kill-nya sekarang sama, oke? Fabian di atas berusaha untuk bisa melawan platingan. Hanya saja rotasi cepat dilakukan oleh RRQ. Ya, harusnya masih bisa lagi. Masih tidak ada pertukaran turret Hunter Strike. Di item pertama dan suci. Wah, di ulti lagi Sentrom. Dragon Sentrom. Lima versus 5 sekarang di Turtle. Up, Fabian. Lisa mati, tapi Widi mati. Siapa yang dapat? Susujin. Shadow kill. Susujin isinya udah belakang. Dapetin Iron Siki Susujin. Balik ke Shadow-nya. Wow. Gigi. Sangat-sangat banyak berhasil didapatkan oleh RRQ. Lihat gold-nya selalu ada di RRQ 2500. Angka yang sangat berbahaya di menit kelima. Skypacer dari Susujin sudah ada isi satu. Sudah ada isi satu ya. 10 stack sekarang ada di dalam tubuh dari Susujin. Masih mau diperasa agresif, yakin nih. Beda 3000 loh. Rekannya. Oh, tapi sampai hidupnya pun pakai Thunderbolt. Item scaling di Roamer. Yang artinya RRQ cukup pede nih nanti dari late game. Mungkin kalitnya. Ini bakal jadi masalah. Kalian langsung beli Glowing One. Lagi. Iron Sheik sendiri belum ada 4 item. Oh, Retri. Bisa di-convert menjadi satu item jadi. Ya, harus bawa farming dulu Liquid. Mereka nggak boleh bermain di bawah tempo RRQ. Nggak bisa selalu team fight dan team fight karena dari area RRQ ini nggak main-main. Mereka punya Yip, mereka punya Khalid. Area of effect yang begitu luas dan begitu sakit. Harusnya belum bisa ditahan di awal. Yep. Darins terus memberikan tekanan kepada pemain dari tim Liquid. Reskiel, siapa bisa memberikan bantuan? Dairon melihat dari kejauhan bersama dengan Idok. Purple masih aman, masih bisa disecure juga. Satu level saja perbedaan. Karena assassin juga cepat banget. Hilang 1, 2, hampir 3. Hampir 3 bar HP. Itu gak pakai quad shadow loh. Bayangkan dengan quad shadow dan karena itu bawah juga nih. Jangan dilupakan kill damage, yang dimana make sure damage akan cukup. Belum lagi dengan warcry 3400. Wah, ini harus coba didapetin sih sama tim Wicked. Kalau RRQ dapat tambah menjadi-jadi nih RRQ guys. Semoga dapat ya. Kalau yang menang RRQ ya hampir sama kayak di North America kemarin ngebahasin ya. Tapi lebih parah lagi, setinggal 0-3 balik 4-3. Ujung ngeri lagi. Wush, cepat weh. Wuh, shadow kill, Aaron-nya. Wup, dapat. Monster kill. Lagi. Par, ngantep Aaron, double kill. Wuh, Aaron double kill. Gigi. RRQ kali ini memantapkan keunggulan 5000 gold, bahkan membongkar outer turret di bagian mid lane. Wow, RRQ telah bangkit. Mereka siap untuk menghancurkan pasukan berkuda. Wow, ini turret hilang. Bakal jadi game cepat kah? Game cepat kayaknya. Dominasi sejak early game. Dari menit jangan sampai game lama sih, bahaya. Sudah unggul dan Skylar. Ini senjata yang paling mematikan sudah mulai terlihat. Kalau begitu, mereka masih tertinggal 6.000. Tiba di lot ini bisa 8.000-an. Perbedaan gol yang sudah makin jauh menguntungkan RRQ banget. Di zoning. Angka yang gede banget. Ini baru menit ke-8 loh. Inner tar tiba udah hilang. Mungkin sisi positifnya ada magic sentry nanti. Sekali. Ntar dia masuk soalnya. Hidup, all in. Pancing sama hidup kan? Gak bisa maju hidup bener-bener. Harus main berlima. Itu bakal jadi mata sekarang. Karena udah beda 7000, siapapun sendirian bisa mati sama Ayabusa ini. Satu lagi gotlet Ayabusa ya guys. Up, diambil. Diambil oleh sebabnya, Fabian. Yang adik-adik kalau udaran. Belum menang. Gue rasa bakal berat banget. Atron defender dari
Palm skill dari YHS, not bad. Tapi masalahnya gila, gak ada yang berani keluar. Harus rame-rame. Ini akan menjadi masalah. Karena YHS mungkin nanti atau RG 7.300 kan lor berarti sekitar 8.500 atau 9.000 nih. 8.500 kalau emang bagaimana senam mereka sangat baik. Kalau semuanya lancar, dah start ya. Ini bukan hanya sekedar gini. Lord yang pertama. Wah, cepet ini mah sama Uti. Darkening Uti untuk RRQ. Lunox. Tapi Riro tabrak. Diambil lagi karena purple-nya. Benar-benar menjalankan perannya. Sementara bagi belakang. Kasih ke Skyler aja. Rins dan juga Ayah Busa ini udah enak banget. Maka bisa menjadi eksekutor. Death of Despair lu, kecucian udah jadi. Udah jadi Hunter, Eye Piercer, Malefic, dan Death of Despair. Ini damage-nya pasti cukup. 9000 sendiri, coba gimana itu caranya. Bahkan ke arah siapapun gua rasa cukup sekarang. Namun, Harith hampir dari Aerosol 500 kan? Udah bisa berdansa. Jangan udah 3000 sekarang. Stellar. Dia siap mode dua ultimate dan gua rasa kena ke ulti shadow kill ke Harith juga mati Harith ini untuk bisa menghancurkan dan juga menabrak lagi di bawah enggak ada core control layar. Banget soal ya, ini cuma dari ulti aurora doang sama deadly catch ke slow skill 2 mau tidak mau copy dia butuh defensive item lagi skill banget. Taruh skill 2 conceal. Telah ada tapi sekarang konsil pun udah terlihat. Coba lihat akan seperti apa lagi Aran. Kehilangan kabar RRQ. Ada satu frost priest tadi dikeluarkan di area atas mereka. Weh, berhasil gagal. Skyler. Ludok yang boleh maju ke bagian ke depan Skyler langsung kuning. Shadow kill rata. Shadow kill rata. Wow. Balik lagi Godlight Susudin. Sudun. Ih, Sudun. Mereka siap untuk menghantam balik. Wah, N guys. Wah, N. Sendirian. Isi darah dulu. NC. N guys. Comeback Israel. Wah, GG. 6-3 sudah berlagi guys. Kenapa enggak ya? Pape. Sampai ke dat. Ke atas panggung guys. Susu Jin. Wah, gila gitu. Senangnya guys ya CEO-nya. Wow. Salut, salut guys. Yeah, MC. M6. Wow. Perjalanan yang luar biasa. Super super duper epic comeback guys. Tertinggal 0-2. Mereka mendatang. Perlahan tapi pasti balikin jadi 3-2. Wah, GG. Dan lolos ke grand final, lolos ke MC ya guys. Kalau mereka siap untuk menjadi satu juara yang mewakili yang terlalu excited Pak AP-nya ya di M6 nanti. Oke guys, selamat untuk Eric Yoshi yang melakukan hal yang mustahil menjadi mustahil ya guys ya. Nothing is impossible guys, jadi nggak ada yang nggak mungkin guys. Selamat, tetap belum kalah, selama masih ada kesempatan selalu dicoba guys. Tertinggal 2-0 siapa tahu, dan apa yang nggak ada yang tahu ya guys ya, akhirnya balik jadi 3-2 dan menangin oleh RRQ. GG RRQ, salut buat mental mereka ya guys ya, bisa ngembalikin keadaan dan game kelima membantai, dan terutama Hayabusa Sujinnya menggila banget. Selamat sekali lagi untuk RRQ. Tidur nyenyak para kingdom, jangan lupa dibantu like-nya. Dadah.